Febriansa tersangkut kasus ilegal akses EKTP di Dinas Dukcapil Kota Jambi. Saat itu resmi menjadi tahanan jaksa setelah penyidik Cyber Polda Jambi melakukan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Jambi pada Jumat sore. Saat itu Febriansa akan segera menjalani persidangan. Tim penyidik Cyber di Treskrim Sus Polda Jambi melimpahkan berkas perkara kasus ilegal akses EKTP di Dinas Dukcapil Kota Jambi yang menjerat salah seorang operator di kantor dinas tersebut, yakni Febriansa. Seluruh berkas dan barang bukti tersangka langsung diserahkan ke Kejaksaan pada Jumat 24 Desember 2021. Setelah dilakukan penyerahan berkas dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jambi, saat itu Febriansa resmi menjadi tahanan jaksa. Direktur Reskrim Sus Polda Jambi, Kombespol Sigit Dani Setiono mengatakan, tersangka sendiri akan segera menjalani persidangan. Setelah melimpahkan tahap 2 perkara Iko ke Kejaksaan, saat Iko penyidik akan segera membidik tersangka baru dalam kasus Iko. Sebelumnya juga beberapa pegawai di Dinas Dukcapil telah dilakukan pemeriksaan mengenai kasus Iko. Sebelumnya dalam kasus Iko, Febriansa yang merupakan operator pencetakan EKTP diduga melakukan ilegal akses pencetakan EKTP yang menyebabkan data di chip dan tertera di KTP tidak sesuai. Hal itu dikarenakan dalam aksinya pelaku menggunakan bahan baku berupa EKTP bekas yang telah diamplas hingga bersih dan ditempel dengan data diri yang berbeda di chip. Terhadap penanganan Iko, penyidik Cyber Polda Jambi sendiri berkoordinasi dengan penyidik Cyber Mabes Polri untuk membuktikan history log yang dilakukan pelaku. Dimas Sanjaya, CTV, ngabarin.